Ganjar ingatkan Prabowo, yang kerja sama saja bisa ganggu pemerintahan. Ganjar Pranowo mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihak yang bekerja sama dalam kabinet bisa saja mengganggu jalannya pemerintahan. Hal ini menanggapi pernyataan Prabowo yang meminta pihak yang tak mau bekerja sama di pemerintahannya nanti jangan mengganggu. Yang bekerja sama saja bisa ganggu. Saya ingatin lo ya, jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu, kata Ganjar di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat, 10/5. Ganjar lantas mengilustrasikan pihak yang mengganggu itu ketika pemerintah ingin menciptakan pemerintahan bersih, tapi ada pihak di dalam justru melakukan tindak pidana korupsi. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih tapi korupsi di dalam, itu mengganggu, kata dia. Ganjar berpendapat pihak yang berada di luar pemerintahan justru malah membantu pemerintah. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut dalam pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut dalam pemerintahan, masyarakat sipil bisa memberikan catatan-catatan kritis, jadi kita mesti membuka ruang check and balance itu, ucap dia. Sebelumnya, Prabowo dalam pidatonya di Rakornas PAN pada Kamis 9/5, berjanji akan menghormati sikap para pihak yang enggan bekerja sama dengannya di pemerintahan yang akan datang. Namun, ia meminta kepada pihak tersebut untuk tidak mengganggu pemerintahan.